Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni channel di Cik Man, Cik Man Channel. Hari ni kita nak menceritakan nak bahawa apa? Kita cerita tentang seram di Sasem. Banyak cerita kita akan kupas dengan Pak Cik guard kita bernama Pak Cik Wahab. Orang panggil Pak Wahab. Banyak kisah-kisah seram akan diceritakan oleh Pak Wahab semasa mula-mula bertugas sehinggalah kini. Banyak pengalaman-pengalaman yang dia akan kongsikan untuk kita bersama. Sebelum tu kita like, share and subscribe Cik Man Channel. Cik Man Channel. Okey. Pertama, Pak Wahab, sebelum mula-mula masuk dulu, tapak sekolah dulu macam mana? Mula-mula sekali Pak Wahab kerja dekat sini. Pengalaman Pak Wahab. Sepanjang pengalaman saya bekerja di sekolah menengah saya sebelum, semasa di terlapak projek dulu saya sudah bekerja, dan masa keadaan hutan lagi pada masa itu, kami tidak mengalami apa-apa situasi yang mencabar ataupun berjumpa makhluk-makhluk halus. Kami tak bertemu. Jadi apabila projek pembangunan telah bermula dan kira-kira kurang lebih dalam 400 bangunan dah didirikan, pengalaman yang pertama masa itu saya bertugas sebagai pengawal di tapak pembinaan sekolah menengah saya sebelum, dan saya mendengar cerita daripada pekerja-pekerja yang bekerja di tapak pembinaan bangunan. Pada suatu malam, iaitu bertempat di asrama putri sekarang, masa itu dalam 50% bangunan siap, belum ada bumbung lagi lah. Seorang pekerja lebih kurang dalam pukul 2 pagi, dia masih belum tidur, dia asyik bertelepon. Dan dalam perjalanan daripada blok Asburi nak menuju ke kotai kediaman dia, iaitu kotai kediaman dia berhampiran jalan besar, jalan ke Padang Tembak ni, iaitu bersebelahan dengan asrama putera. Jadi dia melalui jalan merah, iaitu jalan utama yang ada sekarang ni. Melalui jalan tu, dia menampak kelibat seekor lembu hitam besar. Jadi dia menyangka itu adalah lembu, dan dia mengejar lembu tu. Dalam berjalan dia bercerita dalam telefon, dia ada lembu ni, dia kalau lembu dia, dia nak halau ke kotai, dia panggil budak-budak kotai nanti tangkap, dia nak rewang dan sebelih. Jadi tu bila dia menghambat lembu tu, lembu tu tak berlari. Dia dengan kecepatan dia berjalan. Pada masa itu saya memang bertugas di pos belakang sana. Dia ada 3 pos pada masa itu. Jadi pos yang ketiga di belakang, saya tak tahu apa-apa sebab pada masa itu saya dah keletihan, saya dah tidur. Jadi dia menghalau lembu tu supaya turun, turun ke kotai tempat kediaman dia. Tetapi bila dia dekat, lembu tu laju. Jadi dia terpaksa lah berlari anak mengejar lembu tu. Lembu tu terus menuju ke pintu utama dan menembusi pintu utama, apa tu, pagar tersebut. Dia tembus ke jalan raya. Jadi dia terperanjat takut. Bila dia takut, dia terus lari balik ke kotai kediaman dia. Kejut-kejut kawan dia, dia terus demam dia satu. Itulah pengalaman yang pertama saya jumpa.
Dan semasa siap saja bangunan dan diserahkan kepada Kementerian Pelajaran dan telah didiami oleh murid-murid, bermakna tahun yang kedua, tak silap saya, tahun pertama, ya tahun kedua, saya bertugas di pos belakang. Di pos belakang pada masa itu baru sahaja siap pembinaannya. Jadi, tak silap saya pada bulan Raya Haji siap. Jadi belum siap sepenuhnya, tetapi saya sudah menggunakan pos tu dengan keadaan tiada lampu, tiada keperluan asas lah. Jadi saya bertunggu bertangga di pos. Kira-kira dalam pukul 3 pagi saya nak pergi kunci jam di bangunan asrama lelaki. Saya sampai di koridor utama nak menuju ke bangunan tersebut. Saya terpandang di atas bumbung tu seekor anjing warna hitam belang putih. Jadi bila saya tengok di atas di atas atap tersebut seekor anjing, saya tenung, saya boleh berkomunikasi dengan dia. Saya bertanya, Allah, macam mana kau boleh naik dekat atas bumbung ni? Aduh, sekali dia menoleh. Apabila dia menoleh, dia terperanjat, dia lari atas bumbung tu. Maklum sajalah bumbung tu bukan andek, dia zing. Jadi dengan bunyi yang ia rendah tu, kerbang-kerbang-kerbang-kerbang tu, habislah kau pijak bumbung ni. Jadi saya teringat cerita daripada sahabat saya, iaitu seorang pembersih, bekerja sebagai pembersih kawasan. Dia memberitahu saya, kau jangan salah faham, anjing ni pandai panjat tangga. Jadi saya teringat di bangunan Aspura tersebut memang ada tangga dekat atas tu menuju ke tangki air. Kerana pada masa tu keadaannya belum berapa stabil, sebab tangki air tu dia menggunakan chancer. Bila air penuh, jadi chancer tak dapat detect, air akan melempar. Jadi ada tangga di atas tu diletakkan oleh technician. Dan saya teringat, oh, dekat atas bangunan ni ada tangga. Saya tahu, saya pun naiklah ke tingkat 4 dengan tak buka lampu apa benda semua tu, naik tu ke tingkat 4. Apabila saya pergi ke satu-satu apa ni, bilik air tingkat 4 tu, rupanya di tingkat 4 tu ada satu saja bilik air. Kemudian tu daripada kuartus guru, daripada rumah warden, kuartus warden tu di atas, saya tengok, tak ada tangga. Dia ada 4 penjuru. Pergi penjuru yang kedua, tak ada tangga. Ketiga tak ada tangga, dan keempat tak ada tangga. Dan saya balik-balik apa ni, ke tempat yang pertama tadi, saya punya bulu tumpuk dah macam bakul lah. Jadi saya gagahkan dulu. Bila saya gagahkan tu juga, jadi saya pun bercakap lah, sampaikan saya tak boleh berjalan. Bermakna terlampau berat nak melangkah, nak turun tangga tu. Saya rasa mengambil masa terlalu lama saya nak turun tangga tu. Dan dikatakan dia punya apa ni, meremangnya tu, punya besarnya tu. Jadi saya pelan-pelan jalan. Dengan kononnya tak ada rasa takut lah, tapi sebenarnya memang takut. Berjalan saya pun tak boleh laju. Saya jalan slow saja. Saya baca ayat kursi pun kelakar. Turun daripada tingkat 4, turun pergi ke tingkat 3. Tingkat 3 nak turun ke pergi ke tingkat 2 tu, saya Allah, cukup lama nak menuju ke aras. Apabila sampai ke paras aras, saya nak keluar, barulah rasa mengembang tu, tak ada apa-apa saya lagi. Itulah pengalaman itu. Okey, terima kasih pada Pak Wahab. Jadi insyaAllah nanti pengalaman ada lagi kita akan kongsikan bersama selepas ni. Banyak lagi cerita-cerita seram dari Pak Wahab kita. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama. Like
and share Cik Man Channel. Okey, lain kali insya-Allah, lain kali saya akan kongsikan ada lagi cerita seram bersama Pak Wahab kita. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.